Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tibalah acara yang kita tunggu bersama-sama. Kita tunggu suatu ilmu, semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat khususnya di dunia hatta al-akhirah. Mari kita simak bersama-sama, kita dengarkan bersama-sama Mauidhatul Hasanah yang akan dihaturkan oleh Al-Habib Hasyim bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Wa salli ala Muhammad. Wa salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala li haqq qadri ya miqdari al-azim amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wa nakhusu bi dzikri al-mukarram Kiai Haji Abdul Mufid sedari Lumajeng, sebab insyaallah pada perjalanan sebetul kaula mulia aki. Bapak Kepala Desa Akhina Aba Somad, benjajaran aparat desa wabil khusus sahibul bait Kampung Rudi, sedejah cakancah sehadir para tokoh masyarakat dari Jeruk, dari Rambaan, dari Polosari dan sekitarnya sehadir, terutama cakancah Sombo, sedejah muslimin muslimat sesami-sami beten kaula cintain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kaula sareng ajunan sedaya sami-sami bisa menghadiri bedena acara pengajian dalam rangka 1000 hari dari almarhumah Ibu Suruti Sayati. Mudah-mudahan kelaban barokah Fatihah, barokah salawat, barokah sedekah dari Bapak Kampung Rudi sekeluarga almarhumah sedaya kebekusan etamba ben Allah ben malar muka esopora ben Allah, amin Allahumma. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat manusia para tretan kak dinto
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa kelakuan bagus. Jadi laku neka manusan di derajat bengsebeng. Neng ajunan Gusti Allah ting abek preman kapini ke Gusti Allah. Besok ini ada derajat masing-masing yang dimiliki oleh kita bersama. Ada orang yang derajatnya di sana ini, di dunia ini tinggi, tapi di akhirat rendah. Ada orang derajatnya rendah di dunia, tapi di akhirat tinggi. Dan derajat Kak Dintoh para atletan, nikah dari kelakuan bagus gula ajunan sedaya. Makanya seporan, beda orang tak genah. Neko nang ajunan Gusti Allah pahndi derajat. Beda orang genah nang ajunan Gusti Allah tak di derajat. Nah, neko kan bingung berarti. Eki nabutan. Contoh, ada seorang senok. Oning senok. Tahu saya jelas lagi bangi. Itu punya derajat di sisi Allah bukan karena dia itu nyenok, tapi dia itu punya kelakuan seketerima ben Gusti Allah. Nape? Setong bekto ajalen bedepate para mati. Kehausan lalu dia beri air. Artena seno kelakuna cuma atena lampu. Atena nika luar biasa. Mangkana beabuan para atletan gen ateh. Mon ateh nika bekus non. Mon ateh nika neseran. Mon ateh nika luar biasa. Teka arang korang kelakuan abek ke Gusti Allah nika isepora. Paham tak paham? Nah sekarang kalau kita para atletan para busami betun kaulemul jaki andi ilmu penter tapi jahat kepada orang, dolim kepada orang. Lagi nikah salah satu daripada yang bikin dia sesat. Makanya kita perbaiki hati kita agar baik. Dan insya Allah walaupun rang orang amaliyah kau leben ajunan sedeje neng ajunan Gusti Allah karena ate bagus ketolong. Mudah-mudahan kita pada esopora ben Allah. Amin Allahumma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir. يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند هلو للحديث الأممي. يا رب بالمصطفى يا الله متر بلا عجلا سجاجة إسفورا بن الله. Amin Allahumma. Tapi Habib yakin para atletan ajunan Kak Dintoh muntaking oleh hidayah Gusti Allah dari jauh hadir. Mak semaan walau payah hadir. Kenikah salah satu daripada kelembutan hati sampian mencintai para ulama, para habaib. Mudah-mudahan sampian sedaya esopora ben Allah.
Amin Allahumma. Nyoon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Barokah kita pengajian para atletan. Barokah kita mencemper Kampung Rudi, mencemper Sohibul Bait. Kau leben ajunan fa insyaallah. Kelaben silaturahim eka dinto panggunan nikah salah satu daripada kita ini pada esopora ben Allah. Sambian ketemu cakancana salaman. Assalamualaikum. Saya teka anak nikah. Lah, nikah megeger ketusah. Engkin apa? Jangan seperti orang barat. Hello. Ya ma'alo helloan. Tak usah. Kita assalamualaikum. Langsung ketemu dengan teman kita. Lagi nikah salah satu daripada megeger ketusah. Sambian naik dari Compo ke Kantonon. Ngaji, tak usah ngibe pen, tak usah ngibe buku sambian, tak usah nulis, mereng aki melolo, gen hadir nikah dari Compo ke Kanto, pon dilipat gandakan tingkana sambian Kanto. Matur katerima sedaja. Niatin setong makle abe meelang sifat buduh abe, amin Allahumma. Nomor dua matur mokeh kelaben abe ngaji ahli kopur. Saya budai compok kapi pada jemper menengaleh potra-potran ngaji. Amin Allahumma. Nomor telok matur moga toronan baaban kapi orang si ahli ngaji. Amin Allahumma. Mun pak bapaan kapi cinta para habai para ulama. Saksikan sampian sampai yaumil kiamah. Toronan sampian bakal cinta para habai ben ulama. Tapi sampian jangan sampai sampian nikah endik. Ateh tak saya ke para alim ulama. Empon teka ke kiai langgeren, teka ke ustad, teka ke nama boleh kiai nah empon. Karena para atletan kenika kapi pewaris para ambi nolong agama gustena. Maka dari itu kita semua alhamdulillah kompak. Gila Pak Tenggi pun ada buah kekompakan atau alhamdulillah. Dari man ka man bisa ngaji nang ka dintoh. Mudah-mudahan eki kekompakan ka antoh bisa etoronaki kena poto kauleben ajunan sedejah. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kenika. Napa boleh kauleben ajunan sedejah sebeni seno. Napa boleh kauleben ajunan sedejah sebeni orang jahat. Pas endi ate mapan luar biasa laku sampian rasa aki every derajat ben Gusti Allah ini kan luar biasa. Situng contoh non orang mun bagus ate ini kan para atletan teka apan senapan tahun beda alam kopur pendem tanah tak kira ancur jasa tanah todus ke orang se bagus ate eki namudah. Mangkan tak oleh abon iri hati. Engki nabutan. Tak oleh abon nika para atletan dengkian. Tak oleh hasut. Tak oleh sombong. Tak oleh ate nika becek. Fa insya Allah gula yakin sampian. Abon tak abuduh. Tak di ilmu. Insya Allah non. Mun bagus ate nika. Meketanah todus singa. Nikah para rabu banyak kejadian para atletan luar biasa. Maka dari itu kita semua engki berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kelaben ngaji, kelaben maca salawat. Mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Malam mangkin kantoh Kampung Rudi mecemper dek sahibul engki kak dinto hall yang diholin engki almarhumah kantoh mecemper. Kelaben merabu Habib, kelaben merabu Kiai, kelaben merabu ajunan. Tentonanon, beles nenika luar biasa. Napa saya pentah bula ajunan tentang masalah belesan dari ahli kubur doa. Makanya ada salah satu makalah mengatakan seorang anak ya tidak mendoakan orang tua satu hari saja. Maka anak tersebut akan kehilangan barokah rizki.
Mabeken tak aduaki ring sepo sekalian boy, maka bek elang barokah rizki. Buru anak ni ngalami posan, buru anak ni ngalami pusing. Lekin ini salah satu daripada kurang barokana mun anak tak aduaki ring tua. Habib, orang tua saya masih ada, doakan biar sehat panjang umur. Habib, orang tua saya sudah wafat, doakan, bacakan istighfar dan juga mintakan ampun kepada Allah. Makle rezeki abone pelancar ben Allah Subhanahu. Mangkan aku denon seborana. Mulai kesampian niga para atletan, ampun. Sampian teka sibuk, tak nyabis de Pak Man ka Eman, sampian nyabis lewat Fatihah. Sitong Fatihah Kanjeng Nabi Muhammad. Dua, Fatihah guru-guru sampian engki termasuk beli-beli Gusti Allah. Dan ketiga, Fatihah kering sepuh nikepun sedeji ngerecekiin sampian sedeji. Mudah-mudahan non pada lancar sedeji ngerecekki. Amin. Allahumma mon perlo sampian engki minta aki ke Gusti Allah barokah pengajian matur pada depak ke Mekah Madinah. Amin. Allahumma. Para rabu sesami beken kau lemul jaki beda cao caan neng peribahasa. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Artinya apa? Kita tanam kebaikan di dunia ini. Iya, jangankan sampian di akhirat ken anak poto belebur mon orang seponika namen. Situng contoh, sampian namen kan jeteh mangken. Sampian tak jepok nak poto saya jepok. Senyaman nak foto nak nikahkan masalah dunia, masalah akhirat dah sampian naman kebagusan. Aroba napa? Aroba amaliyah bagus napa abis saus. Setelah itu sampian panen neko huran ditengkapi. Sombongan sampian datang, kebagusan sampian datang, along polong sarwaan selawatan datang, along polong para habaib ngaji datang. Engki macam maulid datang dan juga engki kebagusan-kebagusan arobana apa bisaos datang nang kuburan posak sambian engki. Lekenika nyaman orang tak miskin benar nang kuburan kenika banyak tanam nah benar nang dunia. Matermuka bu ibu-ibu pegenah ngerabat anak nika tamanan laku non akhirat. Adidik anak tanaman laku, ibu-ibu ngerabet lakena tamanan laku, ibu-ibu merawat suaminya, merawat anaknya tamanan laku. Kebagusan ibu-ibu yang berupa ibu rumah tangga yang merawat rumah dan isi rumahnya laku ben Allah Subhanahu wa taala etempate sebagai wanita yang salehah. Engki lain tempat tenon. Bi wanita yang kaya apa? Wanita yang suka ngelawan pada suami. Wanita yang kurang mendidik anak-anaknya. Ya, dia repot dengan diri sendiri. Wanita nggak karuan non. Anggaplah wanita ondel-ondel. Paham tak paham? Bu ibu, sama bu ibu. Bedah. Banyak alhamdulillah nikah termasuk wanita-wanita solehah. Amin. Allahumma. Bu seborana kadang-kadang bu ibu mun pengajian-pengajian daerah timur kaulah banyak bu ibu nikah minta barokah salaman ke Habib, salaman ke kiai. Engki mun hukum tetap batal wudu. Engki namutan. Lah cuma beda debu nggak nikah beda setong kiai nikah ada bu. Ya aben tro barokah. Jadi engko abri karena barokah. Tanang tro esium karena barokah. Caen setung kiai. Kiai setung ngepole mun nengale nang fikih tak oleh sama sekali. Antara laki ben bini. Lah, kaulah cuma nyaranaki ngalak tengan saos. Artinya sampian kadang-kadang ke bu nyai ataupun ke kiai nika salaman elek palek sampian. Tapi kelaken tak tahu salaman sekali. Engki nabutan. Orang bini sampian salaman tak salaman.
setahun sekalian emon. Mon em lagi kelambi. Mon tak em lagi kelambi tak ke. Oh, padahal engki nabuten. Seribu kali sampian salaman ke orang-orang enggak lu. Engki tak pekala salaman sekalian ke laken. Di nemu ke tanang laken tak anggui minyak. Tapi tanang suar nyium tanang suami, tanang asuar. Sini kok seporan kang epalek deh ya. Apa lebih ini panjang lah rangkurang PC letak kira salaman sekali. Leso kok. Engki nauten bu. Umak engki. Ampun bu. Ya. Ibu-ibu ini punya kelebihan dari Nabi. Apa? Dulu ada ibu-ibu mau ikut perang. Ada ibu-ibu mau ikut perang bilang sama Nabi, Nabi, saya mau ikut perang Nabi. Kata Nabi apa? Biar bu, gak usah kek lakean bayi si perang. Sampian bu, kor bejeng lima bekto. Apa sah bulan Ramadan? Zakat, haji bila mampu. Dan sampian to'at telah akhirnya dakhalal jannah swarga sampian bu. Nyaman tak nyaman? Keng mon lakek kudu perang. Mon lakek bekto karo kudu perang. Jadi kalau ada orang laki yang gak ikut perjuangan Nabi, di sana disalahkan. Mon lakek kudu perang. Jadi mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah mun norok perang melawan orang kufar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala zaman dulu waktu Nabi itu. Reng bini punten tak esoro perang. Compo kor bejeng lima bekto puasa Ramadan, zakat dan haji bila mampu. Enggak usah ikut perang. Sudah yang kelima yaitu taat kepada dakhalal jannah. Bu, sampian laku tadi bidadari. Ya, kalau enggak percaya nih ibu-ibu nih, mangan pesabar bu, jadi reng bini pesab. Lake tandi peseme mesem. Lake di pese agele. Bek raja senguni lah. Mun pesen bek banyak. Mun ni senguni. Heh, deh. Mun segunian boleh nyerenge gun. Di situ bu, sampian kalau enggak percaya, sampian akan punya derajat luar biasa di sisi Allah karena sampian mencemper atena la laki. Jangan buat susah lakinya. Contoh, suami baru datang kerja sudah langsung ewe kibon atoku. Allah. Bon atoku. Ya kang, bon toku. Kita becokan. Tengah gi panas. Lai beki senyama. Bon atoku. Wanita harus jaga itu. Gimana? Wanita itu harus mencemper kade. Boh, lapar sara ya kang. Boh iya dek, cereng setengah areng kok boleh neng tegal. Ya rialah, mari-mari siapa kila bipi kopi nah. Ngocak lah kena, duh. Celeng tengkan ban. Keng praten. Eki no buten. Seneng tak seneng reng lake. Ya itu bu, seneng bu. Tak usah adenten bian pon. Kor praten. Bondo reng bini adon. Tapi ting laken datang nyengok, ibu dian edapor dapat apa? Jadi seharian asido, alipen, tuh ajriha, reng bini kanjan coba jenya. Engki nabutan? Maaf maaf nih, suami mana non? Se seneng nengale walaupun jenten bini king nasek tade.
lapar bi'ratin sakean lapar non egi nabudan bo tak usah den korpelak kelakena ngakne ke bu ibu paham bu ibu paham bu ibu matur moga masuk swarga sampean amin Allahumma mare isak bu mun lakene neka uwayan melolo ajek tedung iya mak uwai melolo ben kan paya pula dek majulah ajek tedung pas karena paya takang ejek pecet bisi bini boh raton bidadari ye. Engki nabutan selake ngocak engkau tak perlu ratin dek engkau tak perlu gak tak perlu ratin tak perlu bahan re anut semok injok dina maka ngak tekos ban Allah cak ngocak dek ya dina maka bahan ngak jiak kau engkau lebur engkau ridho engkau seneng jadi iya reng lake engki nabutan mangkana ibu-ibu pepelak kesela matur moga ibu-ibu sombo deka mudah-mudahan sedaja jadi wanita-wanita pelak lakih amin Allahumma amin ya robbal dah suami mau mambil suami mau ganti baju baju sudah diteriska suami mau makan sudah ada itu wanita yang sangat luar biasa gak usah sholat sunat banyak-banyak gak usah sholat sunat banyak-banyak gak usah puasa sunat sambian korbejeng lima bekto sambian pun termasuk raton bidadari sambian paham tak paham ibu-ibu mugi-mugi sambian kabeh nih kau mugi-mugi sambian jadi orang-orang sebisa engki taat dek suami amin Allahumma amin ya robbal makanya saya kalau pikir-pikir begini tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Tenggi sama Ustaz. Orang yang pinter bi orang ngerti. Ini kok leburan reng ngerti. Pinter mau tak ngerti. Yang gini bukan? Pinter belum tentu ngerti. Bodoh ibu-ibu pinter. Pinter. Anu rapat ini itu. Sibuk loh. Lakin tak ada koros loh. Ekina buten. Boleh perempuan itu sibuk dengan rapat ini itu, urusan dengan desa ke, urusan dengan apa ke, instansi apa ke, terserah. Tetapi jangan lupa ke suami diutamakan. Masakin dulu suaminya seret, baru ngajar. Masakin dulu suaminya seret, baru rapat. Ekina buten. Pangarteh. Insyaallah ibu-ibu sampian nikah jadi wanita solehah akan ketemu sampian dengan Siti Khadijah akan ketemu dengan Siti Fatimah akan ketemu dengan Siti Aisyah akan ketemu dengan Siti Maryam akan ketemu dengan wanita-wanita solehah di zaman dulu nikah yaitu yang dibuat contoh Allah subhanahu Siti Fatimah ini luar biasa, maka anak Nabi, king kelakeh luar biasa, bener ini. Siti Fatimah ini kekelakehnya luar biasa, teka putra kanjeng Nabi. Artinya anggaplah nyahir lah. Kan biasa mau nyahir kan dek remah, kan dek yinon, engki nabutan. Kan beknya nganyanya uni, engki, kan bek non mau nyahir non. Muntepakannya belorong. Iya. Lah Siti Fatimah ini keseboran. Siti Fatimah ini sobung non. Kesuami kalau jak takut. Kesuami ini kak. Luar biasa. Makanya pernah Siti Fatimah ini kak. Bukan salah. Tapi Sayyidina Ali ini berderma sini kekal. Akhirnya minta maaf Siti Fatimah luar biasa. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali sudah memaafkan dan mesem jemper Siti Fatimah tapi gik ke orang atanya ke Gusti Nabi bah bule nikah dek remah ke Sayyidina Ali nikah bah boh
Apa jawabannya Siti Fatimah? Derma ahlinya gitu. Ahli sudah ridho, sudah mesem, Mbak. Kenggule takok ke pangeran, Mbak. Derma no. Padahal sebung salan. Lah jadi tepak kenyayong kuan. Mangkana bula ajunan matur mokenon bini-bini tapi jadi nyai seperti nyai Fatimah. Amin Allahumma. Seperti Siti Khodi. Amin Allahumma. Siti Khadijah ke Kanjeng Nabi. Tuh. Kanjeng Nabi keluar malam. Siti Khadijah sarenah engki ke dentek Kanjeng Nabi. Akhirnya Siti Khadijah sampai pensaren berenang pinggir labeng. Takok bede kamar edok-tok ben Kanjeng Nabi tak mereng. Sampai nentek ngak neko. Bede Siti Khadijah dinari. Khadijah. Bede dijah kan je beb. Nget nenget salah. Matur moga engki wanita-wanita sombo sedejeh katia Siti Khadijah. Amin Allahumma. Katia Siti Fatimah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Neka pon tuan nenon. Mon pengajian neka para atletan sampian tak minta dua pasti itu aku. Neka bagian nik biniin. Senika cukan kek laki yang sedejeh. Sehadir Kak Dintoh mudah-mudahan jadi laki sebisa nyayangin ke bini. Amin Allahumma. Tak oleh ring laki kol no kol orang bi. Tak oleh non, tak oleh lah. Engki ring laki tak oleh no kol ring bi. Engki mau nengat-nengat bib. Ya tak usah tokol. Siom. Engki nabutan. Tak oleh reng bini nikah terbuat dari tulang rusuk benih tulang sapeh dari tulang rusuk abek tipi. Jadi mon tulang rusuk ni kanon amit. Mon tulang rusuk ni ko mon merona kudulon laon. Mon langsung epero boh retak non bisa potong. Engkina betul. Lah jadi orang laki sepengertian. Ini namanya laki-laki yang soleh, solehah. Mudah-mudahan nih yang hadir semua laki-laki solehah. Amin Allahumma. Laki-laki yang soleh. Sebab apa Habib ini membentuk dulu begini? Sebab ngaji ini non, maaf non, sampian cakang ngaji, sampian hadir sarwa, sampian hadir ke pengajian, sampian hadir sarwaan, solawatan cakang dan juga ke masjidnya cakang. Cuma kalau tidak pentos dalam keluarga ini juga ku kurang. Paham tak paham? Berarti beda tak ngarteh. Makanya mudah-mudahan ya kita-kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suami setepak. Amin Allahumma. Istri setepak. Amin Allahumma. Dan saya melihat non, kalau suami istri tepak para tretan dan jalan mapan, sebini taat ke selake, selake nyayangin ke sebini, rezeki tak buambu setoran. Pelancar jelas bi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Malaikat ini menurunkan rahmat Allah kepada orang yang sering mesem, terutama orang bini ke lakinya. Iya. Makanya saya lihat kalau sudah tokaran terus, kalau sudah macam-macam sudah salput, itu jauh dari rezeki para atletan. Mudah-mudahan kita doa semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang ngaji laki bini muslim muslimah, mudah-mudahan pada paringi rahmat ben Allah. Amin Allahumma. Dari keindahan rumah tangga ini akan menurunkan anak yang saleh wa saleha. Lah coba kalau kita lihat para atletan, mun abek salbut, selake salbut, sebini salbet. Lah kenika, ndi anak karbet sudah. Engki nembutan. Lah kena salbut bini salbet ndi anak karbet lah, leduk mulo ledur. Mangkana kula nika sebelum ngaji kemana-mana bahas ini dulu. Mudah-mudahan jadi ilmu saya bermanfaat. Pesepak ginon rumah tangga lagi, pesepak kita dengan istri kita, pesepak dengan anak kita. Mudah-mudahan
keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Orang tua non, maaf, tidak minta apa-apa kepada kita. Ada semisal orang tua ngawinkan anaknya, lalu anaknya kawin, gak minta balasan, walaupun anak kaya, gak minta balasan kekayaan orang tua itu. Yang diminta apa? Akor laki bini seneng bi anak bi kompoi. Seneng tak seneng? Seneng tak seneng? Senika teka antar compon bapak, antar compon ibu, tak ngibe kenapa? Korla akor laki bini seneng tak seneng? Teka nganggui sepeda seneng gi, teka compon kini seneng reng tua ngabesa. Begitu juga orang tua yang di kuburan itu juga melihat anaknya. Bila mana sebini en mapan bekus kelakena, selake juga mapan ke sebini, senorok seneng ahli kubur. Engkina buten, sebab ahli kubur nengale non, teka abode dalam kuburan nengale. Engki gerak gerik potra potrana abode neng, engki neng dunia kantoh para atletan kelihatan. Jadi sampean enggak biar tahu juga. Jangan istilah seteretanan tokar. Arapa? Reng tua susah. Jangan seteretanan tokar gara-gara pembagian warisan. Jangan. Anak apa namanya? Orang tua susah. Bener. Orang tua susah. Cek kirim tokar reng tuana. Engkina betul. Kirim kebagusan. Coba sampean dah punya anak, anaknya tokaran. Sosar yang tua. Iya. Anak antokaran. Sosar yang tua. Ngocak yang tua. Bedengkok beantokar. Apa boleh tade engkok. Na'udzubillahimin. Makanya toreh. Mejemper ahli kubur. Abe peseneng non. Peseneng. Peseneng. Bi seteretanan peseneng. Bi keluarga terutama peseneng. Wis cukup. Kak ruah. Jadi seneng reng tua. Bede kubur. Nika para atleta, para rabu sesame beten kau dan mulja aki. Mangkana, namun beda sesuatu tidak saleh antara laki ben bini musyawarah pesepak. Musyawarah pesepak. Nyari tua, berema sekirana, egi kanto bisa sae. Sekanto non, jadi jangan kita itu orang laki gampang-gampang pesah. Oh, jangan. Lihat dulu, kalau sudah tidak bisa ebecek, pesah tak masalah. Sebab perkara saya tak bisa ibecek, mun ibecek tak paksa becek potong, tak bisa. Pesalah tak masalah, karena tak bisa ibecek. Engkina buten, sudah berusaha tapi tak bisa ibecek. Makanya sudah kita pesepak mak leh rejekeh lancar reng sepo jember. Lah, ini non dua saja bahagia be abah. Dunia kelaben lancar rejekena bahagia. Orang tua mencemper yang tua, bahagia kita. Makanya di sini letak kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua ya dari cakancah sehadir sedaya kak dinto laki bini nah mater epesai pak abun Allah. Amin Allahumma amin ya robbal. Yang kedua para tretan para busami beten kaulah muljaki, jangan nyari kekayaan dari perkara segak genah. Paham tak paham? Kita ingin kaya tapi bensroben beabon. Lah, degeng kaju, pesepak degeng kaju. Ya, pesepak degeng kaju. Sampian percaya jenon, beda orang terma penter. Cering seneguk remote rejeki ini ke pangeran non. Menus saregun para deye non. Seneguk remote Allah subhanahu. Iya. Walaupun maaf. Pedagangnya pintar, yang jual bodoh. Cek coko. Melek kaju, kerentanin buduh, tak tahu man tak eman. Tak ngiding bian, kenapa? Kaju muda setia, nah, padahal larang. Lah, itu namanya cumucu. Paham? Enggak boleh, cumucu tak boleh. Sehebat apapun sambian, sekaya apapun, remote rejeki beneng pangeran. Langsung sambian lempola sopila. Tusuk bi pangeran sekunik be, lober rejekina. Paham tak paham?
remote rezeki dari Gusti Allah. Wes jek cemocola nesel. Dina teka abete sekunik kor baro. Iya non, saya ngabesaki non. Orang-orang dulu tuh non, ya sabar mencari rezekinya. Sabar orang-orang dulu itu. Tapi bisa beli tanah, engki bisa sedekah tanah, itu dari barokah. Lah orang sekarang, aduh bisnisnya luar biasa. Bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu, bita-bita kun kare otang. Jadi nyaman kelakuan tak baroh. Makanya sekali lagi kami bilang, tak usah termepenter mon masalah rezeki. Engki, gula non bisnis non, nikah termasuk gula dari mulai gike, nik gula bisnis. Walaupun saya bukan sarjana ekonomi, tapi saya tahu sistem bisnis. Sudah saya jalani semua bisnis itu, model apapun sudah. Cuman apa? Cuma, ya sambian biar tahu, kalau sudah lalai, artinya ada carpak, ada lalai, engki, bejana seberia tak seberia, kenika, total bi pangeran, total benar, probu sekalian. Na'udzubillahimin. Iya, makanya saya katakan sekali lagi, mohon masalah rezeki, jek terma penter, beda Gusti Allah. Iya, kudu takok apa beda Gusti Allah. Awal jual para atletan, engkina betul. Ajual bensin, seporana, ajual bensin, seliter jan, padahal korang. Sekuni beb, ya sekuni montros-rosan. Engki nabutan, padahal kun sebu robi, jangan masukin sebu robi ya. Sampean kalau enggak percaya, rezeki barokah renon, satu ayam, ya kan, satu ayam atau telur sangaan, sangaan ini keremin bi aja mah, kapi netes sanga sepolo bi ibu. Tak uning mon pan pan gelo jarum lolo. Hari omong aja dia. Lah jadi ya, sabek neng kanceng bi sampian bisa banyak dia aja. Mon tadek mo, mosen. Mon beda mosen, pebanyak aja sampian sekombong. Satu mosen masuk lobar. Paham tak paham? Jadi rezeki yang halal jangan dirusak dengan 1.000 rupiah, jangan. Iya, jaga megaga mon masalah rezeki non. Iya, teka botak lah, pinter SE, sarjana ekonomi, sekolah neng gak meral, teka sekolah neng Australia sekali, mon 1.000 rupiah je congo-congoring, lah bangkrut. Paham tak paham? Nah, tembengan boleh, tembengan pesepak, tembengan, nembeng gubis, nembeng apa dia wortel, nembeng apa lah, kentang, nembeng apa boleh, pete tembeng dia, tembeng apa lah, tak usah congo, wes pesepak, bener non, sambian tak meren, beda orang dagang apa nyamana es tungtung garu. Es tungtung, es tungtung ni kanon meter, badannya seare ni kah, kun telo poloi ma ibu, telo poloi ma ibu, ke tanah, masak sekeluarga du poloi ibu, kare 15 eh, 15 ribu non, ke beli aneka, kare 5 ribu pokok, sabo, tabung, oleh embi, lagi embi non. Karena abon degeng, sabuk keteriatan nak embi, embi yobu jadi an, jadi sape yobu terus beranak, ibu banyak dari Allah, dari sekuni kalau non, makanya abon para teriatan maaf, jangan kita mengumpulkan banyak langsung lober, mendingan kita tata dari ini sekuni,
hingga jadi gunung. Paham tak paham? Nikah dari perkara halal. Wes tina teka sepuni korha. Itu. Mudah-mudahan kita semua non epesepak pun Allah. Amin Allahumma. Iya. Cek cemo cuan orang. Ajual jamu. Amin. Ajual jamu. Jamun pun perak biasa. Tapi si abun tanon. Hariah. Di nyakit jantung. Kolesterol. Tapi apal bi penyakitnya? Hari ini lah tambah. Dia iya. Setong ria. Nambui penyakit tapi. Tinggiin no, mati orang. Allah. Tak usah. Kapan kita itu ya. Maaf-maaf nih non. Maaf-maaf nih. Kayak mengkudu. Mengkudu itu obat kencing manis. Kolesterol. Sesak napas. Memang ada. Itu sudah enggak usah lagi anu asam urat pegelinu apa kapi sebut kapi ya tinggi enom tambah ngeronyo ring lah cecap-kecapan engkina buten lah makanya yang bagus itu jangan cumu cuwes jual sebeden lah gebe apa lelek gebe apa lelek dah iya gebe apa dah iya cumu dah iya iya. You know. Jadi gebe apa? Sehat. Gebe apa? You know. Jadi tak usah bentanya-bentanya. Paham tak paham? Ndik selok, degeng selok. Arya engkau dari embah. Embah cakan dari bujuk apa deh? Lang melarang. Mangkana melenang bantaran. Oh macam ucu deh. Eh gini betul? Lah cek cok ngojo. Ya pokok non lopot non lopot pangeran bade kau neguk tek remot terjikir iya sejuru cucu sepak tepak karua sebaro tak kira ngelpes non tak kira ngelpes mudah-mudahan rezeki kita semua usaha kita ebe barokah ben Allah amin Allahumma amin ya robbal mudah-mudahan itu non yang nomor dua kita-kita ini sadar non bahwa kita ini abek ni kan apa tak oleh dia emak? Dinak malaikat, dinak malaikat. Eh pada emak abek, carpa ke siapa? Cek pada malaikat. Pada malaikat. Saya ngancai abek ni malaikat. Malaikat ni jaga terus. Setan saya juga ngakuda. Majulah ada orang. Majulah. Dan malaikat, lah. Buat palang dikit di budina, buat ada orang yang setan. Mun kalah malaikat dah lober sampai. Segut tak segut, segut tak segut. Gula tanya, ngecok haram tak haram? Siapa sih ngocok haram dia? Nah, hukum itu yang mengatakan hak haram. Berarti cian malaikat hak, tapi cian setan dari rumah. Mun tak ngecok dari rumah. Laku apa? Deh, jangan setan. Beset ada anak nangis, binin anu ngomromo. Lececok lah. Nah, jangan setan. Engkina betul. Nah, jangan kalau bisa. Insya Allah non. Benegu dan ni kan ngocain orang sengecok. Pancenlah kadang-kadang orang ngecok ni kan gara-gara tidak punya. Cuman kalau toh dia yakin Allah, dia yakin solat. Lalu dia berdoa kepada Allah musyawarah kecak-kancak nemu tak kira tak nemu kenika kadang-kadang setan sih sangat luar biasa engkau mau tak ngecok apa lah gak nih kan tak bebenon engkau mau tak ngecok apa lah padahal ngecok karo para setan perkara yang bikin habis hartanya sebede terkuras oleh karena itu selamatkan keluarga kita dari seperti itu amin Allahumma. Seterakhir para atletan bula ajunan sedeje ngiring sami-sami selain mencemper engki kantoh ring sepo kelaben bagus mencemper bini mencemper keluarga dan juga kita semua ya usaha untuk yang halal yang terakhir kita-kita semua para rabu sesame beten kaulabul jag cek kelopain non cek kelopain cek yen abek nikah
sedejeh yang menggerakkan Allah Subhanahu. Oleh karena itu abek cek lopai ke pangeran nak niko. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, cek lopai nak niko. Walaupun pinter orang yang begini-begini, tetap Allah yang ngatur. Makanya saya non terus terang, setelah mengerti dari beberapa pemikiran ting malam, manusia rede emak dayi. Cereng rezeki pangeran sing ngatur. Engkina boten. Rezeki pangeran sing ngatur, pangkat Allah sing ngatur, sedaya kenyamanan Allah sing ngatur. Beaben kare mejeden. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi Allah itu menempatkan. Satu contoh salat duha. Salat duha ini doanya mantep banget. Saya kalau pikir-pikir doanya salat duha itu top juga. Allahumma ingkana rizki bisama fa'anzilhu. Ya Allah lamun rezeki mula berada di atas langit, petoron lagi. Wa ingkana fil ardi mun badanang dalam bumi, fa'ukhrijhu pakeluaraki ya Allah. Wa ingkana ba'idan mun rezeki gula jauh gi pangeran, fakarribu pesemaati ya Allah. Wa ingkana haraman mun rezeki gula dari haram ya Allah, fatahhirhu pahalalaki ya Allah. Wa ingkana qalilan mun rezeki gula sekuni ya Allah, fakathirhu pebanyakaki ya Allah. Ini kenon doanya hebat salat duha itu. Daripada kita itu bengong-bengong ya, apalagi bengong posan pah entar ke kanjana tepak kanca tak sabar ada esro nyinggem lolo baru majulah dek bera demet Malaysia lah. Ayolah, ayo kita ke Jakarta lah, ke anu lah, ke inilah. Padahal para atletan rezeki nika sampian mon oning si barokah bedeneng tisan tibi. Paham tak paham? Rezeki barokah bedeneng tisan tibi. Iya. Asalkan satu sampian nyokon ke Gusti Allah. Jangan sampian susah-susah minta yakin ke pangeran, lepet sampian sholat duha. Tapi sholat duha karena abek, karena ingin sholat duha, karena ingin karena Allah, bukan karena rezeki, tapi karena Allah sholatnya. Iya, usolli sunatan duha rokaata ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca selain assalamualaikum, naik lagi Allahu Akbar, dua rokaat assalamualaikum, doa. Beb, saya gak apa doa seperti itu beb. Gak apa-apa doa aja ya Allah, matur mukai pelancar benajunan rezeki kaulah ya Allah. Ya Allah, kaulah niat nak nikah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah. Yakin tak yakin? Yakin tak yakin? Nah, makanya sekali lagi saya katakan, satu, berbuat baik, hati yang baik, insya Allah. Efek gempang rezekina. Doain orang tua, efek gempang rezekina. Abek kebaik bagus, efek gempang rezekina. Abek kebaik bagus ke bini, efek gempang rezekina. Orang bini kebaik bagus ke laki, epa gempang rezekina. Ben kaul sarang ajunan sedeja untuk tidak makan barang haram, epa gempang epa barokah rezekina. Yang terakhir berdoa kepada Allah, epa gempang rezekina. Mudah-mudahan rezeki kaul ben ajunan epa lancar ben Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan napa saya keniat sarang kika dintoh bapak kampung Rudi, mudah-mudahan almarhumah isyfarah bin Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Amin. Penjugan permohonan agi kalintoh dari sahibul bait, kita bersama berselawat kepada Nabi bersama dengan cakanca hadrah, dan kita memuja-memuji Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pada oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Berdoa kepada Allah lewat solawat,
mudah-mudahan pada tengah hajat sedekah. Amin ya rabbal alamin. Fahtazal arusyu taraban wastibshara wastada kursi waibatan waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله. والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مطرا أنواء إلى نهاية تمام عمله فلما اشتبع الظلم إذ رب الخلق وضعت الأبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هامدا كأنه بدر في تمام صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. أشرق الكون بضياء بوجود المصطفى يا رسول الله
wasallam. Malar muka napa saya jadi pengajian baat makin kantor jadi ilmu saya bermanfaat dari kaulah nyawan sebora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir, jazakumullah khairan kasirah.